Jadi pas gue lagi ada di daerah Rawamangun, gue ngeliat ada stasiun LRT cuy. Jadi gue putusin buat nyoba LRT untuk pertama kali. Oke cuy, sekarang kita lagi di MRT atau LRT ini gue lupa. Lihat di sini ada pemandangan JIV. Ini gue nggak tahu apaan, cuma keren banget cuy. Hey, tenang aja. Abis naik LRT kita ke JIV kok. Ada yang lagi main basket juga di sana. Kita harus masuk. Adrian. Aduh, apa sih? Oke, jadi rute LRT yang akan kita tempuh ini adalah dari Velodrome Rawamangun ke Boulevard Utara atau Mall Kelapa Gading. Ya, gue mau ngasih tahu aja sih. Lanjut. Gue nggak mau ada. Nunggu pintu ditutup. Ada pintu. Sempit ya? Cuma segitu doang aja. 2 hours later. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Mau Kelapa Gading. Iya. Nih. Oh. Dadah. Kita sampai di Kelapa Gading sekarang. Suasananya sangat sepi. Sudah nyampe, ini lebih aja tuh di situ. Dan ini parkirannya tadi harganya goceng ya. Dari Rawamangun goceng 4 kali berhenti sih, cuma ya worth it lah ya. Adem dan enggak buluk. Mau ke Kelapa Gading. Ngapain di sana enggak tahu. Jadi bagi kalian yang jarang naik transportasi umum, monggo segera cobain aja karena worth to try gitu. Bagus dan tadi selalu dibersihin kok. Kenapa pulsa gua habis mulu ya? Ada notif deh, Cok. Kita akan turun pakai tangga. Kalau naik pakai eskalator, kalau turun pakai tangga. Ya siapin aja diri kalian kalau mau naik ini harus bisa turun tangga. Oke, kita sekarang udah di food court Mall Kelapa Gading dan kita beli sate Padang. Beda sate ini dengan sate lainnya ya, sate ini mahal sih kayak. Cuman ada di mall-mall ya. Masa 1-7 tusuk 45.000 anjir. Cuma bumbunya enak gitu, aneh aja gitu. Cuma ya udahlah ya. Gua makan dulu, bye bye. Ya jadi abis kita makan ya kita cuma muter-muter keliling mall dan ya udah balik lagi. Ya kita akan balik lagi ke daerah Rawamangun. LRT ya ternyata ya. Jadi ikutin lagi aja. Terima kasih.
Kita nyebrang ya? Hah? Nyebrang? Iya. Kita harus naik buat nyebrang. Untung ada eskalator turun. Lihat keadaan Kelapa Gading buat sore-sore ya. Macet. Daripada macet naik mobil, mending naik LRT sih. Gitu mau sih banyak berang. Kita kayak nunggu 5 menitan ya. Jadi kita harus nunggu 5 menit. Jadi setiap stasiun cuma 1 menit sih, jadi ya wajar. Ya kita menunggu keretanya 5 menit lagi sambil duduk. Ini doang sih, enggak ada yang spesial. Hah? Oh, ada lift ternyata di sana. Yaudah, kita tunggu sampai kereta datang. Lagi dibersihin kereta aja. Wah, gila. Keren banget, Cok. Tadi sepi, sekarang rame banget. Ada yang main volley. Anjir. Coba gue anak Jakarta, Cok. Basketnya juga, ini. Itu ada apa lagi di sana tuh? Anjir. Rame banget, tempat sepeda juga ada. Mungkin kapan-kapan kita kesana kali ya. Ke jauh juga dari Depok. Yang ngapain anjir, ada yang lagi latihan dalamnya apa anda? Buat sirkuit sepeda yang lomba itu ambulan. Oke, lo drum. Oh iya, melihat ini ada yang ada yang belajar apa nih? Coba jalan yuk. Ya, jalan aja, bapak ngikutin. Udah food truck juga.
depan. Ketian. Ini apa namanya? Coba naik ya, ada apaan di atas. Ada lagi selfie. Ini gue kasih gambar dari Google aja ya, soalnya nggak kelihatan dari luar, cuy. Di Depok kan ada kayak beginian nggak ya? Kalau ada enak banget nih kayaknya. Ini jauh banget dari rumah gue soalnya tuh. Udah kita turun lagi. Turun tangga lagi. Of course it. Hmm? One more step.